الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ودعونا الله في علوم في دارين آمين وعد لازما بحرب جر وإن حذف فالنسب للمنجر نقا وفي أن وفي أن وأن يطرد ما أمن لبس كأجبت أيد ayyadu wa'addi dan muta'adikan olehmu laziman akan fi'il yang lazim bihar bijar dengan huruf jar muta'adiin yang lazim dengan pakai huruf jar wa'in huzif fannasbu lil munjarri dan jika dibuang ya huruf jarnya maka bagi yang dijarkan itu maka nasab bagi yang dijarkan naklan ini ya naklan ini samai naklan itu kutipan nakolan jadi bukan kiasi wa fi anna wa an dan pada anna dan an yattoridu datang ia ma'a amni labsin serta aman kesaruan contohnya ka'ajibtu ayyadu aku heran pemberian diat mereka jadi ayyadu itu takwil masdar an itu takwil masdar ini pakai an jadi annya menjadi maf'ul addi fi'il amr laziman laziman itu jadi maf'ul bih addi biharfi jarin jar majrur mudhaf ilaih wa in huzib in namanya harfu syarat huzib fi'il madi nasbu an-nasbu banyak jawab in nasbu mubtada ya khobarnya itu jumba lil munjar naqlan irabnya jadi apa maf'ul mutlak ya wa bi anna jar majrur wa an atab ka anna ya taridu nah itu fi'il mudhari ya taridu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdir huwa ya'udu ila kepada haz ya hasbul mafhum buang yang dipaham daripada lafaz huzif dari wa in huzif wa in huzif dan jika dibuang kan dia ada ya, naibul fa'ilnya dia naibul fa'ilnya huruf jar gitu ya jadi naibul fa'ilnya adalah huruf jar jadi bahwa yattarid fi'il mudhari fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiru huwa kembali kepada yang dibuang lapas huzif apa naibul fa'ilnya huzif huruf jar ma'a amni labsin serta aman kesaruan
Ya, kalau aman, jelas berarti. Ka'ajibtu seperti lapas, ka'ajibtu jar majrur. Ya. Jar majrur mutalik dengan yang buang takdirnya wa dzalika ajibtu. Ka mudab ajibtu ayat 2 murud lapas mudab ilai ajibtu fi'il fa'il. Ya. Ayat 2 an ta'wil masdar menjadi maf'ul bi ajibtu. Ya. Ayat 2 itu adalah fi'il mudhari, ya. Ayadu mana ya? Ayadu ini mana ayat 2? Ayadu. Itu adalah fi'il mudhari. Ya, ayadu fi'il mudhari dinasabkan dengan an. Tanda nasabnya uang nur. Wawunya jamak. Wau jama itu fa'ilnya. Jadi an dan yang dinasabkan pada takwil masdar dijarkan dengan lapas min yang dibuang. Jadi ada min yang dibuang tuh. Jadi an ini kalau aman kesaruannya. Jadi an dan yang dinasabkan ya ayat 2 an dan yang dinasabkan mana yadu itu pada takwil masdar dijarkan dengan min yang dibuang ajibtu min ayadu gitu takdirnya ajibtu min ayadu atau ya ajibtu ya berarti kalau enggak pakai dibuang anya takwil masdar berubah menjadi masdar ya ajibtu min ya. Min wajihim ay ya, takdirnya ay ihim adiyata jadi takdirnya ajibtu min nah, ada min yang dibuang ini begini saru banget ya saru banget aku heran ayadu aku heran akan pemberian diat mereka takodama telah terdahulu anna nah, sama ini anna ini takwil masdar jadi fa'il takodama telah terdahulu annal fi'lal muta'addi bahwa fi'il muta'addi yasilu sampai ya ila maf'uli binafsi kepada maf'ulnya dengan dirinya sendiri wa zakara ya boleh begitu wa zukira juga boleh disebutkan huna di sini annal fi'la ya, kalau zukira berarti anna menjadi naibul fa'il. Zukira kalau zakara berarti anna menjadi maf'ul bih. Wa zukira una disebutkan di sini anna annal fi'la akan bahwasanya fi'il lazima yang lazim yasilu sampai ia ila maf'ul kepada maf'ulnya bi harfi jarin dengan huruf jar. Nah, sumpama maratu bi zaidin. Aku lewat dengan Zaid. Waqad yuzafu nah. Dan ini bahwa fi'il yang lazim sampai ia kepada maf'ulnya dengan huruf jar. Contohnya ini maratu bi Zaidin. Ini maf'ulnya bi Zaidin ini kan pakai huruf jar. Ini. Aku lewat bisa. Aku lihat maknanya aku lewat di depan Zaid. Bisa begitu maknanya. Berarti kalau begitu ba-nya apa namanya? Aku lihat di depan Zaid. Ya. Lil ilsok namanya. Bisa juga maknanya aku lewat bersama Zaid. Eh, namanya wawunya ma'iyah. Bagaimana kita datang? Maunya apa? Waqad yuzab wa harfu harfil jari dan kadang dibuang huruf jar. Fayasilu maka sampai ia ila maf'ul kepada maf'ulnya binafs dengan dirinya sendiri. Iya, kadang. Tapi jarang sekali nih. Ya, jarang sekali. Saya belum pernah ketemu orang nulis kayak begini. Nah, seumpama maratu Zaidan. Aku lewat akan Zaid. Aku lewatin Zaid. Ya. Aku lewatin Zaid. Gue lewatin aja. Kayak begitu. Gue lewatin aja. Gue lewat sih depan rumahnya. Gue lewatin aja. Nah, itu begini nih bahasanya nih. Bahasa Arabnya. Kalau syair berkata syair.
tamurruna diyara. Ini dia contohnya. Walam ta'uju kalamukum alayya izan haramu. Tamurruna diyara, kamu lewat ya, kamu lewat di depan rumah-rumahnya, di depan rumah-rumahnya. Walam ta'uju, hal keadaannya kamu tidak diam. Lewat kan enggak diam. Kalamukum alayya izan haramu. Kalam kamu kepadaku kalau begitu haram. Contoh kita adalah tamurru diyara. Asalnya tamurru bidiyari, asalnya begitu. Jadi dibuang aja. Sama dengan tadi maratu Zaid dan ai tamurruna bidiyari tadi. Asalnya ada tamurruna bidiyari. Wa mazhabul jumhur, mazhab jumhur annahu bahwasanya itu la yunqasu, enggak boleh dikias. Enggak la yunqasu, tidak boleh dikias hasbu harfil jari, membuang huruf jar enggak boleh. Ini enggak boleh. Jadi enggak boleh main buat-buat aja begitu. Ma'a ghairi anna wa an, serta tanpa ada an, tanpa anna dan an. Ya. Enggak boleh dikias, buang huruf jar. Jadi enggak boleh main buang-buang aja, yang ini juga buang enggak boleh. Jadi dia memang udah dari sononya begitu. Ya. Daripada selain anna dan an, selain anna dan an. Bal yuktasaru fi ala simai, bahkan dia terbatas atas ya, simak mendengar atau sama. Jadi bagaimana orang Arab aja, ya orang Arab gimana sono yang Arab ahli bahasanya. Ahli bahasanya ya. Wa dha'aba Abul Hasani Ali bin Sulaiman Al-Baghdadi, dan berpendapat oleh Abu Hasan Ali bin Sulaiman Al-Baghdad wa huwa akhfas, beliau adalah Syekh Akhfas As-Saghir ya, dijulukin dengan Akhfas As-Saghir. Ila anna, saking hebatnya beliau ini, ila annahu, hingga bahwasannya ya juzul hasbu, boleh buang ma'akhirihima, serta keduanya, serta selain keduanya kiasan karena mengkias. Fa'ijuzu indahu, maka boleh di sisinya hasbul bina'i, membuang binanya ya. Fatakul, maka engkau katakan hasbul ba'i. Fa'ijuzu indahu hasbul ba'i, maka boleh di sisi menurutnya buang ba, hasbul ba'i, buang ba, jadi ba-nya dibuang. Fatakul, maka engkau katakan baraitul qalama sikkina ya. Baraitu qalama sikkina, aku meraut akan kolam itu ya, sikkina, artinya bisikkini, dengan pisau. Aku meraut kolam itu, meraut apa, pensil dengan pisau. Jadi buang. Fa'in lam yata'ayyanil harfu, maka jika tidak nyata oleh huruf, lam yajuzil harfu hasbu, maka enggak boleh buang. Takut nahu sumpah ma'raghibtu fi Zaidin. Nah, ini enggak boleh buang. Aku, ya raghibtu fi Zaidin, aku cinta, aku suka pada Zaid. Ini enggak boleh. Fala yajuzu hasbu fi, maka enggak boleh buang fi. Kenapa? Li'annahu la yudra ina izin, karena bahwasannya tidak diketahui ketika itu halit takdir, apakah takdirnya raghibtu an Zaidin, apakah takdirnya hal, apakah takdirnya raghibtu an Zaidin au fi Zaidin, enggak ketahuan. Jadi enggak boleh. Sebab kalau an Zaidin maknanya beda, raghibtu an Zaidin maknanya beda. Tadi kan raghibtu fi Zaidin maknanya aku cinta Zaid, aku senang Zaid. Jadi idiomnya rogiba pakai fi, itu maknanya cinta, senang. Tapi kalau disertakan dengan an, maknanya jadi benci. Rogib itu an Zaidin, itu maknanya aku benci Zaid. Bahasa Arab salah ya, beda huruf jar aja bisa maknanya beda itu.
Wa kadzalika, dan seperti demikian itu, in lam yata'yan, jika tidak nyata, makanul hasbi, tempat buang, lam yajuz, enggak boleh. Nah, seumpama ikhtartul qauma min bani tamim, aku pilih kaum itu daripada bani tamim, fala yajuz, maka enggak boleh al hasbu, boleh buang. Fala taqul, maka enggak boleh kau katakan ikhtartul qauma bani tamim, enggak boleh. Iya. Dibuang minnya. Kenapa izla yudra? Karena enggak diketahui alil aslu apakah asalnya itu ikhtartul qauma min bani tamimin atau ikhtartu minal qaumi bani tamimin. Namanya ini enggak aman kesaruan. Wa amma anna wa an, dan adapun ana dan an, fa yajuz, maka boleh asfu arbil jari, boleh membuang huruf jar ma'ahu bersama keduanya kiasan, karena mengkias ya mutar dan ya yang ya datang al kanan dia baru datang bisyarti, dengan syarat amnil labsi, aman labas, aman kesaruan. Ka kaulika, seperti perkataan kau, ajib tu ayat 2 ya ayat 2, aku heran akan pemberian diat mereka, ayat 2 ajib tu ayat 2 gitu. Wal aslu, asalnya ajib tu min ayyadu, asalnya begitu, boleh buang. Ay min ayyatul diyata, daripada mereka memberikan diat. Wa misalu dalika, misalnya mikan itu, ma anna serta anna bitasdid, dengan tasdid ajib tu min annaka qaimun, aku heran daripada bahwasanya engkau berdiri. Fa yajuz, maka boleh asbu min, boleh buang min. Fatakul, maka kau katakan ajib tu annaka qaimun, aku heran bahwasanya engkau berdiri. Fala yajuz, maka engkau boleh hasbu fi, buang fi. Kenapa? Li'timali ayyakunal ma'zubu, karena muhtamil bahwa yang dibuang itu an. Fa yasul lafz, maka hasil kesamaran. Waktu lipa, dan dipersisikan fi mahali anna wa an, pada mahal anna dan an. Inda asmi arbil jari, ketika membuang huruf jar. Fazabal akhfasu, maka berpendapat oleh si akhfas ila annahuma, kepada bahwa keduanya fi ma'al jar, pada ma'al jar. Wazabal kisaiyu, ini pakar-pakar semua nih. Dan berpendapat oleh Imam Kisai ila annahuma, kepada bahwa keduanya fi ma'al jar, pada ma'al jar. Jadi khilaf ulama nahu. Jadi kalau berbeda pendapat enggak masuk neraka, enggak ya. Yang masuk neraka itu mana? Yang berantem, yang mencela, itu yang masuk neraka ya. Kalau berbeda enggak pernah, enggak apa-apa, yang penting ada dalilnya sesuai dengan koridornya. Dalilnya jelas. Wa dzahaba Sibawai, berpendapat oleh Imam Sibawai ila tajwizil wajhaini, beliau tengah. Boleh, dua-duanya boleh. Kepada membolehkan kedua wajah itu. Wa hasilu, kesimpulan anal fi'la lazima, bahwa fi'il lazim yasilu, sampai dia ilal maf'uli, kepada maf'ul bi harfil jari, dengan huruf jar. Suma in kanal majruru ghairu anna wa an, kemudian jika ada yang dijalkan itu bukan anna atau dan an, lam yajuz, maka enggak boleh hasbu harfil jari illa sima'an, enggak boleh membuang huruf jar, enggak boleh kecuali sima'an, dengar, maksudnya ya emang udah dari sononya begitu baru ya. Wa in kana anna wa an jaza dzalika qiyasan 'inda amni lafzi, dan jika ada anna dan an ya, maka boleh demikian itu karena mengkias ketika aman kesaruan. Wa hadza huwa sahih, dan ini itu sahih. Jadi ini kalau kita pengen menulis kitab begini model. Wallahu a'lam.